Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai dimanapun anda berada, di Nusantara maupun di mancanegara. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Salam sejahtera untuk semuanya, salam bonsai pastinya. Oke, di kesempatan kali ini saya berada di rumah sahabat saya, sahabat bonsai ya, satu komunitas dengan saya, yaitu di komunitas bonsai Wamaci, Wanreja, Majenang dan Cimanggu tentunya. Oke, tepatnya di Desa Pahonjian, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Beliau ini seorang abdi negara ya, anggota TNI, tapi mempunyai hobi bonsai ya. Di sini akan coba saya review beberapa koleksi bonsainya bosku. Seperti di belakang saya itu ada sebuah bahan bonsai Sianci, kita akan coba nanti tanya-tanya ya bosku. Oke, sebelum lanjut jangan lupa ya bosku, saya mohon supportnya untuk mengembangkan channel ini dengan cara like, comment, subscribe dan juga share kepada sahabat dan saudara bosku agar channel ini terus berkembang. Oke, kita akan review satu persatu. Oke, iya bosku, inilah dia ya bosku, sahabat saya Komandan Ruslan. Nah, beliau ini aparat negara ya, atau petugas abdi negara. Bertugas di mana ya, dan oh ya bentar ya, ya gimana Komandan, sehat? Sehat, alhamdulillah. Izin review ya Komandan, ini koleksi bahan bonsainya di sini. Ngomong-ngomong mau tanya dulu Komandan, bertugas di mana ini Komandan sekarang? Dinas di Lakbok. Oh, di Lakbok ya, iya. Jawa Barat berarti ya, dan oke, tidak masalah, yang penting tetap kita jaga kedaulatan TRI. Oke, kita mulai saja ya, dan ini ya, ada bahan apa ini dan ini Cianci. Oke, Cianci. Cianci ini expose root. Oke, bahan bonsai Cianci expose root. Udah di saya udah sekitar 6 tahun dari cangkok sampai sekarang. Wah, ini prosesnya 6 tahun. Ini karakternya nanti kalau sudah jadi tua sekali nih dan. Ini untuk program 6 tahun ini ya dan. 6 tahun dari cangkok dan di pot, nggak pernah ini. Awalnya di pot ya dan. Di pot. Dari cangkok di pot. Ini rangkanya sudah ter apa ya bosku? Sudah terlihat ya di sini tangan-tangannya dengan gaya mungkin alirannya ekspresionis ya dan ya. Iya. Oke, lihat ya kita dari bawah. Seperti ini gerak dasarnya, asik sekali bosku ini. Jos 6 tahun sudah seperti ini, tinggal menunggu perkembangannya saja ya bosku. Tuh, luar biasa. Cianci atau biasa disebut dengan bahasa Latinnya Cherry Barbados ya bosku, seperti ini. Wih, angker sekali ini calon ini dan mantap. Kita akan lanjut lagi ya bosku, setelah Cianci ini kita akan coba cek yang lain, kayaknya di sebelah sana ada anting putri programan juga, kita akan intip ya. Oke, oke, kita lanjut lagi. Di sini ada programan apa ini dan anting putri ya, anting putri. Wih, anting putri programan, lihat bosku tuh akar kelilingnya dan keliling ini. Ini untuk sampai seperti ini berapa tahun ini dan dari awal cangkok? Kisaran 3 tahun, tapi di pot ini. 3 tahun programan di pot. Wah. Dari cangkok sebesar jempol. Jempol tangan ya. Yeah. Sekarang sudah sepergelangan tangan ya bosku. Bahkan untuk area bawahnya lebih nih. Lingkar berapa ini? Besar juga. Termasuk seperti untuk kategori program di pot sahabatku, untuk anting putri ini sudah ada tangan pertama, kedua dan penerusnya ya bosku. Tinggal melanjutkan, dan ternyata menurut saya untuk umur berapa, 2-3 tahun? 3 tahun untuk seperti ini udah dipot cepat ya bosku. Anting putri ini tuh akarnya bagus banget. Nah, koleksinya Komandan ini luar biasa, luar biasa bosku tuh. Oke, sebelah lagi ini ada anting putri lagi ya dan ya, ini katanya baru tanam ya, dapat dari temen tanam 2 hari. Oh, baru dipindah 2 hari ke sini, tapi di sini sudah apa ya, terprogram menurut saya. Di sini tangan-tangannya sudah, atau calon tangannya sudah ada, tinggal apa meneruskan ya dan ya. Akar bagus ya dan, akar lumayan, akar bagus tuh keliling ya, jos mantap. Ini umur berapa ya dan kira-kira dari ini? Mungkin sekitar setahun di ground ini. Oh, setahun ya di tanah. Termasuk cepat mungkin awalnya cangkokan kecil ya bosku, kita program jadi seperti ini. Oke, mantap.
Nah ini juga anput lagi nih, kita lihat, coba korek-korek. Ini katanya baru tanam, dapat dari teman. Ini, wih, akar kelilingnya bosku. Di sini tangan pertama sudah, mungkin ini akan nanti back. Ini penerus ya mungkin. Lihat perkembangannya layanan ya. Tapi intinya ini programan bagus, program satu tahun ini bagus banget ini. Nah ini buat referensi kita ya bosku, untuk pemula seperti ini. Setelah kaki ada, kita lanjut ke tangan ya dan penerus. Oke, okay? Oke, okay, bosku, di sini saya akan lanjut lagi ya. Di sini ada bahan unik yang menurut saya, ini ada asoka yang berkarakter unik nih ya. Aduh, Indan, dari mana ini dapat Dan? Ini dari teman kita juga yang di Salebu. Ini asoka rencananya mau buat maskot di sini. Aduh, iya ini. Ini karakternya karakter alam natural banget ya bosku, susah ditiru. Unik lah intinya menurut saya. Ini mungkin awalnya dongkelan ya Dan? Ini dongkelan, ini atasnya udah satu pohon dibagi tiga, ini paling bawah ini akarnya. Ya, bisa melingkar ini seperti ini. Udah kayak dikepang. Nah iya kayak dikepang tuh. Ini proses alam, benar-benar alam. Nggak bisa ditiru ini kita ya. Susah ini. Susah. Ini ngomong-ngomong kalau apa dijual nggak ini Dan? Untuk sementara yang belum dijual ini. Waduh. Aduh, kalau dijual kira-kira mahar berapa ini Dan? Gambaran ini Dan? Belum tahu. Belum juga ya. Kisaran sejuta atau berapa belum tahu. Ini. Belum tahu ya, tapi intinya belum dijual ya belum Dan. Dijual. Gambaran sih 1 juta, tapi kayaknya belum dijual bosku karena ini karakternya unik, katanya buat maskot ini ya. Oke, Jan. Istimewa menurut saya bosku di sini. Cari karakter seperti ini susah. Mungkin masih nantinya targetnya small ini ya Dan. Small. Iya, oke. Okay. Lanjut dengan sebelahnya anting putri ini lagi. Ini ada anting putri, batang putih, daun panjang. Batang putih, daun panjang. Karakternya bagus. Ini tunasnya keluar semua. Ini. Mungkin faktor dari kesuburan juga ya Dan. Kesuburan. Subur banget nih. Akar bagus bosku. Keliling. Ini keliling ini baru tahapan juga nih, baru udah keluar. Intinya programan di sini akar dijamin keliling bagus. Ini sudah ada penerusnya bosku. Calon cabangnya ada. Jos. Anting putri, batang putih, daun, daun panjang, daun panjang. Ah ini juga ada asam jawa. Asam jawa. Asam jawa dongkelan mungkin. Liukannya liukan alam. Dongkelan ini. Wih, ini udah apa ya? Kayaknya tinggal meneruskan lagi. Soalnya penerusnya sudah banyak tumbuh ya. Cabang-cabangnya. Pemilihan cabang yang dipakai. Nih. Ah ya, tinggal memilih cabang yang mau dipakai katanya. Ini udah subur sekali, tinggal kita kawat, arahkan sesuai karakter yang pohon ini mau ya, karena ini meliuk ya, tuh dari sini meliuk. Apa ini program OTR Dan? Bukan. Bukan. Cuma ini ada batu ya, buat hiasan aja mungkin Dan. Intinya ini tinggal meneruskan liukannya mungkin ya bosku, mungkin nanti karakternya istimewa. Cus. Oke bosku, itulah tadi ya sedikit review bonsai atau bahan bonsai koleksi sahabat saya Komandan Ruslan ya. Ternyata selain abdi negara, beliau punya hobi yaitu seni yang tinggi ya, bonsai seperti kami di grup Wamachi ya bosku. Oke, mungkin itulah tadi ya Dan. Mungkin ada yang mau disampaikan untuk sahabat bonsai Dan, monggo. Tetap budidaya tanaman karena untuk menjaga oksigen kita agar bumi ini lestari. Lestari. Oke, itulah ya bosku pesan dari komandan saya. Tentunya tetap semangat dalam berkarya, tetap semangat dalam berkarya yaitu bonsai. Oke, mungkin sekian di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai. Mantap.